Nah, kalian bisa cek video lain di deskripsi paling bawah, playlist tentang YouTube. Kalian bisa lihat bagaimana cara menambahkan subscriber dengan mudah segala rupa. Di playlist itu hanya ada beberapa video, nggak banyak karena itu udah lama, tapi saya bikin gitu. Kalian bisa cek di deskripsi paling bawah ya guys. Ayo kita mulai videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan ngeberitahukan bagaimana buat kalian yang YouTuber pemula dan masih bingung bagaimana cara ngaktifin fitur monetisasi. Kalau kalian bingung, saya kan ini ngaktifinnya melalui HP. Kalian juga bisa melalui komputer juga. Tapi berhubung saya nggak punya perekam buat komputer, jadi saya pakai HP Android yang saya pakai, dan akun yang ini itu kan saya udah dimonetisasi. Jadi saya tuh punya dua channel. Nah, yang satu lagi itu belum dimonetisasi guys. Jadi mari kita mulai videonya. Dan bentar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya yang kalian belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum komen video ini, komen dulu. Kalian bisa komen apa aja seputar YouTube atau apa, mau apa trik and trik buat ada yang mana gitu, gaji pertama YouTube segala rupa, komen aja di bawah. Terus kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Terus follow Instagram saya juga di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ayo kita mulai ke tutorialnya guys. Kalian pergi ke Google. Nah, terus kalian klik YouTube. Setelah kalian klik YouTube, kalian ada centang 3 kan. Nah, kalian klik si centang 3-nya. Terus ada tulisan situs desktop. Nah, kalian klik juga situs desktopnya. Terus kalian pergi lagi ke profil. Setelah itu di sini kan ada Creator Studio. Kalau Creator Studio kalian masih beta, bisa kalian lihat di deskripsi paling bawah cara mengubahnya. Nah, setelah itu di sini kan ada tulisan channel. Nah, kalian klik yang tulisan channel itu seperti ini kan, ada tulisan channel di sini. Terus kalian klik. Terus di sini kan ada monetisasi. Nah, terus kalian aktifkan monetisasinya. Pokoknya itu. Terus persyaratan langkah ke 1. Terus kalian setujui. Saya setuju. Nah, pokoknya kalian centang-centang aja. Terus mulai kalian klik mulai di sini ya. Ini agak lemot. Seperti itu. Nah, terus kalian ada tulisan ini, kalian di bawahnya ada tulisan berikutnya. Terus kalian pilih salah satu email. Nah, terus setelah itu kalian ini harus dicentang dan diisi ya. Ya, kirim saya saran bantuan perpono sesuai kan. Terus kalian pilih negara sesuai dengan tempat tinggal kalian, karena berhubung saya orang Indonesia jadi Indonesia. Setelah itu kalian scroll. Nah, terus kalian centang itu saya membaca dan menyetujui perjanjian buat akun. Nah, setelah buat akun, kalian tunggu sampai ada email yang masuk.
email yang masuk. Nah, terus kalian pergi, terus ada mengisi alamat segala rupanya, kalian semuanya harus diisi. Setelah diisi, nanti ada ini, ada pemberitahuan email gitu. Terus kalian cek email yang tadi itu ke Gmail. Nah, seperti ini. Terus kalian bisa ganti di sini. Nah, terus ada Gmailnya. Terus sign in. Setelah itu loading dulu guys. Oke, nah kalian pindahin terus ke Google lagi, terus verifikasi nomor Anda. Nah, kalian isi nomor Anda, terus pilih mau panggilan suara atau SMS, itu terserah. Kalau saya kan pakai SMS, jadi tunggu sampai ada kode lagi kodenya. Oke, nah kan ini kodenya tuh 828187. Nah, kalian masukin ke sini 87. Terus kalian cek lagi bil bisinya apa ya? Kalau ada kekurangan kan berabe gitu ya. Nah, terus kalian diam, terus kalian back lagi ke YouTube seperti biasa. Setelah itu kalian ke creator, karena langkah ketiganya belum beres guys. Kalau langkah keempat itu kalian harus mencukupi 4000 jam sama 1000 subscriber kan. Nah, setelah itu kalian pergi ke channel lagi. Setelah itu kalian aktifkan yang monetisasi, kalian klik aktifkan. Setelah itu, nah ini adalah langkah yang ketiga, kalian bisa centang iklan-iklan yang semuanya kalian mau gitu. Seperti itu guys. Nah, 4000 per jam. Saya baru 29 subscriber dan waktunya tuh baru 3. Lama. Itu pun channel yang ini juga lama banget guys. Aku itu mulai dari YouTube itu kelas 2. Assalamualaikum. Oke guys, sekian dari videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @insamilenia atau klik linknya di deskripsi. Terus kalian bisa lihat di deskripsi paling bawah juga ada video-video lain tentang YouTube selain video ini, cara monetisasi. Dan see you the next video. Bye bye.